The Miwon Productions. Halo guys, balik lagi bersama gue, dan tentunya kalian tahu siapa. Pada kali ini gue mau ngelanjutin panduan ABX untuk pemula tanpa uniform ya. Nah, di sini untuk harinya yaitu Universal Hero Brand Season. Dan untuk rekomendasi timnya di sini gue merekomendasikan untuk pakai untuk pemula pakai Iron Hammer, untuk leadernya pakai Medusa, dan untuk cancel Brand Season-nya kalian bisa pakai saran gue sih mendingan pakai ini aja ya. Karena memang kalau misalkan pakai Ghost Rider damage-nya enggak begitu besar. Jadi kalau untuk cancel-nya mendingan damage-nya lebih besar dari apa namanya Hellstorm gitu. Jadinya lebih baik pakai Hellstorm dibandingkan pakai Ghost Rider buat cancel burn-nya. Nah, untuk apa namanya? Untuk Obelisk kalian bisa pakai Extreme Obelisk ini yang mempunyai fixed option lightning damage, karena memang Iron Hammer ini lightning damage. Dan untuk buff aktifnya kalian bisa pakai proc damage yang minimal buffnya itu 180 ya, 180 peningkatan apa namanya damage, dan juga kalau bisa sih sampai 200 sih, karena apa namanya bagus aja gitu biar maksimal. Tapi kalau ada 180 ya udah pasangnya 180. Nah kayak gitu guys. Terus apa lagi ya, udah gitu aja. Ayo guys, langsung kita mulai guys. Jadi Medusa itu walaupun tanpa uniform kalian bisa pakai dia sebagai leader karena dia mempunyai peningkatan attach tanpa uniform ya, tanpa uniform 36%. Untuk rotasi kalian bisa pakai 5DC4 ya. Hati-hati miss proc sih. Hati-hati miss proc aja. Ini untuk proc rotation-nya ya, proc rotation-nya 5DC4. Nah, kayak gini tuh. Nah, sebenarnya kalau udah penyesuaian rotasinya udah enak tuh, udah nggak bakal miss proc mulu. Tuh ya kan, udah enak, udah sesuai, jadinya kita enak aja rotasinya tuh, jadi lancar aja. Nah, kalau procnya udah nyala duluan, kalian jangan cancel ya, biarin aja. Nah, kalau udah kayak gini, siap-siap buat cancel. Nah, cancelnya berarti ada di satu ya. Tuh, satu. Kalau mau enak, kalian bisa pakai proc damage juga nih di Hellstorm-nya. Intinya sih, ABX ini kalian ya biasakan aja ya. Karena memang sebenarnya ABX ini juga salah satu mode yang digemari oleh player-player ya. Rewardnya juga lumayan juga buat apa namanya peningkatan upgrade karakter, kayak misalnya ISO gitu kan, gold juga, apalagi kalau misalnya kalian bisa max score, ada guru segala macamnya sih. Kalau kalian nanya, bang, lo itu suka mode apa di MFF ini? Sebenarnya Time Limit Battle sih paling gue suka ya, paling gue suka tuh Time Limit Battle, karena gue lebih suka mode yang memang player vs player gitu, PvP. Cuman sayangnya di game ini PvP-nya tuh untuk real time gak ada, gue butuh banget itu. Karena gue dulu tuh player Lord Saga gitu, suka aja sama mode-mode tempur secara real time gitu kan. Kita kan seenggaknya kayak yang bersaing ya kan. Dan udah banyak yang minta juga sih Time Limit Battle modenya real time, tapi belum di apa namanya, belum dimaksimalin juga ini, tahu enggak apa. Ya semoga aja ntar adalah mode real time. Dulu sih ada ya Battle World Boss. Battle World real time. Tapi sekarang udah dihapus karena beta juga itu kan. Nah guys, jadi kayak gitu ya guys, untuk panduan pemula di mode ABX tanpa uniform. Kalian bisa pakai Iron Hammer sebagai hiternya, dan juga leader Medusa. Dan untuk cancel burn-nya kalian bisa pakai Hellstorm.
Nah guys, semoga untuk panduan ini ngebantu kalian yang benar-benar pemula ya. Karena emang gue sengajain sih untuk fokus buat konten-konten pemula kayak gini, biar kalian juga terbiasa dengan mode ABX ini, biar tahu juga gitu sistem-sistem dari mode ABX ini. Dan untuk metanya nanti ya kalian pantengin terus aja perkembangan di channel ini guys. Oke, kayak gitu guys. Salam Lord Bawang.